perkara yang mengejutkan. Namun saya berpandangan saya lihat sewajarnya beliau berbincang apa permasalahan yang ada, kerana tak sampai seminggu dua daripada tarikh dia letak jawatan tu, kita telah adakan mesyuarat majlis pimpinan tertinggi. Dia tak bersuara langsung, tidak menyuarakan apa-apa permasalahan tentang diri dia ataupun tentang parti. Dalam kenyataan dia, saya nampak, saya baca, dia mengkritik kepimpinan. Dikatakan mesyuarat majlis pimpinan tertinggi itu sekadar rubber stamp, mengiyakan segala keputusan yang dibuat dalam biro politik. Tapi pandangan saya, sepanjang saya dalam Bersatu ni, tak pernahlah pengerusi ataupun presiden yang mempengerusikan mesyuarat menahan ahli-ahli daripada nak menyuarakan pandangan. Tetapi beliau jarang memberi pandangan, tapi tiba-tiba hari ini mengkritik. Saya tak sedar tentang apa isu sebenar, tapi I wish him well. Cuma saya harap janganlah kerana ada apa-apa perkara yang tak berapa selesa, dia nak berhenti daripada parti, tetapi nak mengkritik parti. You want to move on, silakan. Kita tetap terus bersahabat tanpa perlulah nak kritik parti dan sebagainya. Itulah, saya fikir kalau seseorang itu nak menjadi pendukung parti, kemudian bersama di dalam kepimpinan parti, mengharapkan dirinya diperkasakan dalam apa juga cara, mungkin mendapat kuasa ataupun mendapat imbuhan projek dan sebagainya, memang tak layaklah berada di dalam kepimpinan parti Bersatu ini, kerana itu bukan tonggak perjuangan kita. Itu yang pertamanya. Jadi di situ jelas menunjukkan wajah sebenar Dr. Faiz Nahman. Dan beliau menuduh tentang adanya kartel di dalam parti kita ini, sedangkan kita telah membuat pemilihan calon-calon dengan begitu ketat, saringan yang dibuat. Dan apabila kita mempertaruhkan calon-calon kita di dalam pilihan raya, bukan calon itu saja yang bertanding. Yang bertanding sebenarnya adalah parti. Parti Bersatu melalui bersama dengan parti komponen melalui Perikatan Nasional. Jadi semua pendukung ahli parti itu sebenarnya adalah calon, kerana yang bertanding itu parti. Calon itu hanya wajah mewakili parti kita. Jadi dalam bila kita berkuasa juga, kita juga harus memberi perkhidmatan dalam kapasiti kita sebagai ahli parti, bukan sekadar wakil yang telah terpilih itu semata-mata. Jadi kalau kita dapat faham perkara ini, barulah kuat roh perjuangan kita tu di dalam satu ini.